Kisah ini berawal pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang hebat dilakukan arek-arek Surabaya, dikenal pertempuran 10 November. Mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta. Walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti cerita berikut ini. Selamat menyaksikan. Penonton tenang, harap tenang, tenang kelas 6, kelas 6. Saya kurangi nilai kamu nanti loh ya, tenang. Kamu sebarkan kepada seluruh anak-anak Surabaya untuk
Kita wujudkan cita-cita kemerdekaan
untuk menjadi putra-putri Indonesia yang mampu dibanggakan di masa depan. Bapak, silakan sama jurinya, sama Tata. Oke.